Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ionku. Di video kali ini saya akan menunjukkan di mana letak nomor rangka di bit karbu ya, termasuk nomor mesinnya ya. Ini bit karburator lansiran tahun 2010 ya. Jadi yang generasi pertama atau. Nah, untuk mengetahui nomor rangkanya itu cukup mudah sekali. Langsung saja tinggal buka joknya ya. Nah, untuk nomor rangkanya ada di sini ya, di belakang tutup tangki. Nah, di sini letaknya. Jadi jika kalian mau menggesek, mau perpanjang pajak 5 tahunan, menggeseknya di sebelah sini ya untuk nomor rangkanya. Dan untuk nomor mesinnya ada di bawah di box CVT ini. Nah, di bawah sini letaknya cukup mudah dijangkau ya, di dekat roda ya. Ini harus sering kalian bersihkan agar waktu menggesek ini tidak berkarat atau tertutup ya. Nah, jadi sangat mudah sekali untuk nomor rangkanya ada di sebelah tangki dan untuk nomor mesinnya ada di bawah ya, di bawahnya CVT ya. Jadi cukup mudah untuk menggeseknya, tidak perlu membongkar box atau lainnya ya. Oke, saya rasa cukup ya. Sekian dan terima kasih.